kita, mulai dari kendaraan yang digunakan oleh pelaku, baju pakaian yang digunakan, helm termasuk parang, ada senjata, termasuk ada pisau lipat juga yang dalam setiap aksinya pelaku selalu membawa kendaraan dengan perlengkapan ini. Adapun pengungkapan dari kami berawal dari ada dua laporan kepada kami, kasus penjambretan yang terjadi di wilayah di Molava, Nekoten. Penjambretan terhadap seorang ibu yang BB yang sempat diambil tas, dan di dalamnya terdapat uang, ada uang tunai 24 juta, ada dompet kecil yang bersihkan emas, ada 5 gram dan anting 2 gram. Tahun lalu ya, November 2018 ya. Di mengejar tersangka udah hampir selama setahun. Memang kami hanya bermodalkan dari rekaman CCTV yang sempat kami ambil di Hotel Sylvia. Ini kejadian pertama dan ini kejadian kedua sempat terekam. Kejadian kedua ini tersangka melakukan penjambretan terhadap seorang ibu lagi, mengambil satu buah handphone yang pada saat ini handphone tersebut masih dipegang oleh tersangka, dan dasar dari barang bukti inilah kita melakukan pengejaran. Karena dari handphone ini kita mendapatkan dari nomor IMEI-nya, kita mulai lacak IMEI sehingga tahu posisinya, mulai kita kembangkan sampai dengan terungkap pada tadi malam, tepat tanggal 20 November 2019 pukul 23.00 di Jalan Belimbing RT 16 RW 7 Kelurahan Oipura, Kecamatan Molava, Kota Kupang.